Robot aja. Laki-laki itu semua gombal. Kalau ada maunya aja dia dekat. Aku nggak tahu. Kamu tuh serius nggak sama aku? Udahlah. Lu percaya aja sama gua. Lu mau tanahnya mana? Yang di belakang kelurahan? Apa yang belakang kuburan? Hah? Belakang kuburan? Masya Allah. Ah, lu belum apa-apa udah curiga. Maksud gua. Gua punya tanah di belakang kuburan. Kirain lo serius. Ternyata bercanda nyiapin tanah kuburan tuh gue. Kalau saya, masa sih gue nyiapin tanah kuburan buat lo? Nah gitu dong. Ingat ya, apa yang dikatakan Ustaz yang tadi? Ya, aku sudah paham. Alah, kamu mau apa? Mau tempat tidur yang sejujur-jujur? Aku beliin. Memang serius cinta sama aku, terus penuhi semua permintaan aku. Dia berkeras. Sabar ya, jangan terbawa emosi. Bapak lo tuh main perempuan lagi. Ah,
Ibu tahu dari mana, Bu? Jangan mengada-ada, Bu. Itu fitnah, Bu. Saya barusan lihat sama ibumu. Ya udah, makasih ya, Bu. Infonya ya. Nanti aku pulang sama bapak ya. Ya udah ya, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Ada di planning di otak gua. Jadi gini, Bang. Nih, saya sudah catat semua kelanjutannya ya. Tenang aja. Semua sudah aku atur. Pokoknya, kamu enggak perlu jauh dari saya. Semoga plan itu berhasil. Suami saya. Mbak, asal Mbak tahu ya, istri saya itu pebisnis. Mungkin lagi ada bulan kerja sama suami Mbak. Bisnis apaan? Glendotan sama suami orang begitu. Sekali lagi istri lu, glendotan sama suami saya. Awas lu. Mbak. Ngancem-ngancem lu. Sama aja. Beh, sini Beh. Ada apa sih? Beh, aku minta tolong. Sebagai anak, aku mohon sama Babe. Jangan permainkan perasaan ibu, Beh. Lu ngomong apaan sih? Babe kagak ngerti. Babe capek-capek, lu ngomong begitu. Aku gak mau tahu ya, Beh. Tolong tinggalkan perempuan itu, Beh. Perempuan yang mana? Lu kalau gak tahu, jangan nuduh yang enggak. Beh, aku dengar dari ibu Penny, Beh. Tolong jaga nama baik keluarga kita, Be. Apa Babe gak malu, Be? Dengan usia Babe yang sekarang, Be. Lu sebagai anak gak usah ikut campur. Ini urusan gua. Aku tahu, Be. Aku sebagai anak, Be. Tapi tolong, jaga nama baik keluarga, Be. Gua ingetin lu ya. Lu gak usah ikut campur urusan Babe. Sebagai anak, Babe udah seumur segitu masih aja gak berubah dari dulu. Aku kan malu. Kita harus sabar, Kak. Kasih tahu hatinya pelan-pelan. Ngapain sih lu duduk di situ? Kelihatan sedih. Kayak anak kecil aja. Aku gak nyangka ya, lu udah main perempuan lagi. Lu apa-apaan sih? Suami pulang, bukannya diceritain kopi, malah nuduh yang enggak-enggak. Aku udah tahu semua. Kamu jalan sama Wati ya? Tahu dari mana lu? Udah.
jangan banyak alasan. Udah bau tanah aja masih aja main perempuan. Udahlah, gak usah bahas itu. Aku kurang apa sih? Udah puluhan tahun hidup bersama kamu. Malu, Pak. Anak udah pada gede. Ah, capek gua. Gua baru tahu ya, kamu bilang bisnis. Ternyata kamu Glendotan. Jenis apaan? Perempuan bisanya nuduh aja. Aku capek kamu gituin. Aku ngomong begini, aku lihat sendiri. Karena kamu Glendotan sama perempuan itu. Jangan asal ngomong kamu ya. Aku gak mau tahu, jauhin perempuan itu. Aku melakukan ini demi bisnis. Bagaimana? Kamu terlalu picik pikiran kamu. Aku minta sama kamu, jangan punya pikiran kata seperti itu. Kali lagi kamu Glendotan sama perempuan itu, awas lu. Capek. Mau kemana kamu? Belum selesai saya. Aduh, alhamdulillah hari ini rezekinya lumayan. Alhamdulillah. Dari mana kamu? Loh, kok pakai nanya? Kan udah tahu nih pekerjaan saya nih hari ini nih. Oke kan? Alhamdulillah kan? Hah? Berhasil. Asal kamu tahu ya. Bisnis kamu saya tahu. Masalah Glendotan, saya enggak mau denger lagi itu ya. Gua kurang apa sih, Pak? Gua jaban pagi, berangkat pulang malam kerja demi keluarga. Segala menuduh lagi. Aduh. Aku tahu itu. Tapi bukan itu yang aku masalahkan. Masalah kamu tuh Glendotan sama laki orang. Itu bikin aku malu. Kalau bikin malu, kamu aja yang dagang. Kamu yang pergi, kamu jangan kerjaan sana. Aduh, capek-capek juga. Gue dicek semua surat itu ya. Ternyata surat itu palsu. Yang asli ada di tangan bokap. Yang gue tahu, di situ gak ada tantangan bokap. Tunggu lo, berhenti. Lu jangan pernah mengada-ngada ya, dan jangan pernah menipu keluarga lu sendiri. Maksud lu apa, Bang? Gua layanin lu sekarang, Bang. Mau lu apa? Bacot lu! Gua istri lu, gua berhak tahu semuanya. Kalau
sama lu? Paham lu? Sudah selesai sampai di sini. Aku minta sama kamu, jangan pernah nemui aku lagi. Kamu jangan bicara dengan itu, Wati. Buat apa diterusin lagi? Semuanya sudah berakhir. Aku minta sama kamu, Wati. Jangan dikali aku. Jadi begini, Be. Ceritanya panjang, Nak. Be, selama ini Babe kemana, Be? 6 bulan Babe gak pulang-pulang, Be. Apa Babe gak ingat tanggung jawab Babe kepada Ibu? Be. Maafin Babe, Rek. Memang Babe salah. Udah gak ingat sama begini. Tukang. Kalau Babe udah sengsara begini, Be, Babe baru ingat Ibu, Be. Kemana Babe selama ini, Be? Aku gak tega melihat Babe seperti ini. Ibu di mana, Rep? Bapak mau minta maaf sama Ibu. Bapak udah salah. Be, sekarang lebih baik Babe temui Ibu. Iya, Rep. Di mana Ibu? Ibu lagi di samping rumah, Be. Udah, Babe ke sana.
ini, Be. Tolong jaga nama baik keluarga kita, Be. Apa Babe gak malu, Be? Dengan usia Babe yang sekarang, Be. Lu sebagai anak... Janganlah diri ini merasa paling benar, paling merasa berkuasa, saling hujat-menghujat, saling benci-membenci, saling caci-mencaci, dan saling tuduh-menuduh. Karena hidup ini tidak akan selamanya, jadikanlah diri ini menjadikan sebuah kenangan yang terbaik, yang terindah untuk semua orang. Bukan sebuah kenangan yang buruk, yang menimbulkan hujatan, kebencian pada orang lain. Ingat, semua itu akan dipertanggungjawabkan kelak nanti. Dan pengadilan yang sebenarnya menanti kita semua.